Sari Sidoarjo ya. Jadi sudah surat dari Sidoarjo di sana sudah keluar, kemudian dibawa ke Kabupaten Pati. Pati kemudian dia bilang pelaksanaannya mau di Ambarukmo gitu. Sehingga nanti masuk wilayah Kapanewon di Kota. Jadi tugas kami adalah membuatkan surat pengantar tumpang di kantor. Sudah berjalan pada tanggal 16 November di Rabu kemarin. Ini siapa bapak? Ini bunya. Pengajar budi calon pengajar budi. Sudah semuanya surat-suratnya sudah lengkap baik dari Mas Besong dan dari calon semuanya sudah. Dan nanti pelaksanaannya di wilayah Bukong Pati dan pelaksanaannya di Ambarukmo. Kapan Pak Bukong Pati sudah? Kemarin saya bilang dapat informasi dari Bukong Pati tanggal 10 Desember. Ya, kapan ada perubahan kita nggak tahu ya, itu nanti terserah apa namanya pengantin yang buat terus berkas semuanya juga kita apa namanya kirim ke kawan. Itu untuk akad nikahnya Pak ya? Iya, kalau kami kan lebih kepada akad nikahnya. Dan informasi bahwa setelah akad akan ada acara apa? Itu tidak, kami tidak sampai di situ, kami hanya wilayah kami hanya berikan surat kemana, kemudian akan mau pelaksanaan di mana, dan kira-kira belum kita mungkin nanti silakan untuk keluar pasir belajar di kawah di kawah aja ya kalau sudah dapat pasir yang jelas surat-surat sudah masuk sana dan pembayaran juga sudah pembayaran bilik dan pihak yang putri juga dia masuk negara termasuk penerimaan negara bukan pajak lagi gitu. Nikahan yang lain dari desa kan ya begini ada N1, mantan N1 ini namanya siapa, orang tuanya siapa, statusnya apa kan itu satu nikah kan ini ada dua ada pihak laki-laki kayak gini contohnya ini perempuan kemarin ini yang dari pihak apa laki-laki ya, kemudian yang perempuannya kan ini kemudian kita berikan rumah nikah kan gitu kalau yang